Pak Prabowo dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 beraktivitas di Amerika Serikat. Beliau akan bicara tentang kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia, melanjutkan berbagai kerjasama yang sudah dilakukan selama ini, bertemu dengan banyak para pihak terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat. Kemudian terkait dengan ada pihak-pihak yang menolak, mengkritisi, saya pikir silahkan saja. Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara, juga bertugas sebagai politisi. Ya, kita menghormati hal tersebut, penolakan maupun kritikan dan sebagainya. Yang jelas Pak Prabowo di Amerika Serikat memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat, kemudian memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.